Musim penghujan sudah di depan mata. Segala persiapan tengah dilakukan diantaranya dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap instalasi listrik dan mesin pompa air agar berfungsi dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Sujono atau yang akrab dipanggil, Tole, penjaga 3 rumah pompa di RW 07, Perumahan Total Persada, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Pak, kalau ini apa nih, Pak? Ya. Ini sedang melakukan apa nih? Melakukan pembersihan sampah yang kiranya menghambat pompa satelit. Ini tempat penampungan ya, Pak ya? Iya, penampungan. Sudah, ini agak diangkat coba. Got tampung ke penampungan. Ini agak diangkat, Pak. Diangkat ke atas, Pak. Ini. Wah, udah bersih ya, Pak? Udah. Aman. Aman.
Patole. Bisa jelasin Pak, sedang melakukan apa nih Pak? Cek kontrol untuk persiapan menjelang musim penghujan. Selama ini kita rutinitas dengan apa yang dipertanggungjawabkan untuk penanggulangan banjir. Ini lagi ngapain Pak ceritanya nih? Untuk pemanasin pompa diesel solar. Supaya tidak apa ada gangguan. Terus ini berapa pompa Pak seluruhnya yang ada di wilayah ini Pak? Wilayah 7 ada 6 unit. Jadi 1 unit pompa satelit listrik, yang 1 manual solar. Ini dioperasikan ketika banjir melanda perumahan ini ya Pak ya? Siap, dikondisikan hujan, mau tidak hujan, siap. Oh gitu ya, ini berapa sebenarnya berapa sih Pak yang dilintasi air yang masuk ke dalam kali ini Pak? Itu bertemu dengan 3 kali, 1 kali sabi, limpahan dari Cibodas ke kota sekitarnya. Lanjut Cirarap, kabupaten, kota, dan sekitarnya. Kali Leduk, kabupaten, Caplang, kota, sekitarnya. Demikian. Jadi daya tampungnya jadi meluap ke sini ya Pak ya? Ya, itu. Tampung 3 sungai. Terima kasih Pak Tole. Kalau untuk satelit itu gangguannya suka trip maupun hambatan sampah, jadi reset ulang sehingga kalau nggak reset ulang tidak ada jalan. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Jadi harus dipantau terus ya Pak ya. Iya. Selanjutnya apalagi Pak setelah itu Pak? Kecuali kerusakan berat. Pokoknya ya saling kita sukanya banyak yang koordinasi. Kalau dukanya paling banyak. Ya, apa tuh, Pak? Ya, pertama kita kalau bila mana hujan sewaktu-waktu hujan malam mari keluar sendirian. Lanjut hambatannya itu banyak. Terutama sampah. Jadi kepedulian masyarakat tuh sangat minim untuk membuang sampah itu sembarangan. Jadi perilaku orang-orang ya utama anak-anak itu sangat sulit. Jadi, untuk disarankan tidak membuang sampah sembarangan. Lanjut ada hambatan lagi ya mengenai ada bangkai tikus, ngambang maupun bilang baru yang lama. Nah, kita kalau tidak ikhlas ya nggak bisa. Ya kita harus ikhlas. Ya, yang gaji itu yang kuasa, bukan lain-lain. Sudah kami sarankan untuk imbuan-imbuan itu sudah sering kita sosialisasikan dengan masyarakat bahkan ke RT RW. Itu supaya diimbau tiap bulan, tiap satu saat itu bisa sudah dilaksanakan. Cuman ya itu tadi masyarakat itu benar-benar kurang peduli ya. Kurang peduli. Makasih ya Pak ya.